Dua petinggi Partai Gerindra, Sufmi Dasko dan Habibur Rahman, bertemu dengan Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Pertemuan dilakukan dalam rangka silaturahmi kebangsaan. Momen pertemuan Sufmi Dasko dan Habibur Rahman bersama Habib Rizik Syihab terungkap melalui unggahan akun media sosial Instagram Habibur Rahman. Dalam video, kedatangan Sufmi Dasko dan Habibur Rahman disambut langsung oleh Rizik Syihab yang didampingi sejumlah ulama lainnya. Pertemuan berlangsung hangat dan membicarakan sejumlah isu dengan fokus kemaslahatan bangsa. Sesama anak bangsa, saya di sana nggak bicara politik apapun, cuman kami mempunyai kesepahaman dengan visi yang sama untuk membangun Indonesia lebih maju ke depannya, begitu aja.